Terima kasih, Sifudase. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Alhamdulillah, seperti Sifudase cakap, abang ni di sini sudah berkecimpung dengan syarikat ni sudah 20 tahun ya secara full time ya. Apa yang kami dapat di sini ya, abang ni buat bisnes ni secara full time dengan isteri. Dulu kami bekerja, isteri Abenik ni, Puan Marina bekerja sebagai stock broker ya. And then Abenik pun berada dan duduk belajar, balik belajar bekerja dalam industri keuangan ya. Kerana apa Abenik pergi masuk ke industri keuangan ni? Sebab dia orang cakap kalau nak buat duit banyak perlu berada dalam industri keuangan. Makanya Abenik bekerja dengan RHB Securities, and then Abenik tak dapat juga duit. Dia orang cakap bukan kena jadi analisis broker nak jadi kaya ni, kena kena mengurus dana ya. Maka Benik lompat pergi ke pada masa sekarang dikenali sebagai Public Mutual ya. Dulu dikenali sebagai KL Mutual. So Benik pergi berpindah ke sanalah. Menolong mengurus dana ya. Di sana beratus juta ringgit, tapi tidak kaya lah sebab semua tu duit orang ya. Abenik sempat bekerja selama 10 tahun di sana. Alhamdulillah semuanya okey, gaji okey, bonus okey. Melancong ke luar negara pun sekali setahun. Abenik bekerja dalam bidang pelaburan ya, dengan KL Mutual ni. Jadi semuanya okey, tapi Abenik masih lagi belum dapat apa yang Abenik impikan ya dalam hidup. Sebab Abenik dapati bila kita bekerja ni, duit yang kita dapat, majoriti daripada duit kita tu kita buat bayar hutang ya. Jadi 10 tahun Abenik bekerja ni, Abenik dapatlah buat simpulkan satu pantun ya, berbunyi pergi pagi balik petang dan bayar hutang, itu saja ya, lain tidak ada. Cumanya berlaku juga penambahan semasa bekerja, apa yang bertambah, anak je bertambah dan juga hutang ya. Yang lain tak banyak berbeza ya. Jadi Abenik tercari-cari dalam pencarian Abenik tu, Abenik terjumpalah ya dengan New Image International ni. Jadi 20 tahun lepas Abenik buat keputusan terlibat dalam industri ni, harus Abenik nyatakan bahawasanya itu adalah di antara keputusan yang terbaik yang kami pernah buat dalam hidup kami ya. Jadi hari ini kita nak bercerita sikit tentang impian ya. Kenapa? Sebab kita dah hampir 700 hari ya ber-PKP. Kita punya impian kebanyakannya banyak yang dah berkubur lah ya. Kita hanya duduk dekat survival mode ya. Kita dah lupa impian kita yang sebenar bila kita bekerja ya. Jadi pada malam ini Abenik boleh bagi garanti lah kepada anda ya, mengikut pengalaman Abenik di sini dah berpuluh tahun, Abenik harus nyatakan kepada anda apa yang anda duk cari selama ni sudah jumpa ya, insya-Allah. Dan masa yang kita tunggu pun sudah tiba ya. Kita boleh hidupkan semula impian kita insya-Allah. Ya, ada di antara kita kat sini ingin merasakan apa ni, ingin memiliki rumah yang lebih selesa ya. Sekiranya anda nak rumah yang lebih selesa, sekiranya anda nak bayar hutang dengan lebih banyak, sekiranya anda nak buat simpanan ya, anda lama dah tak buat simpanan, dah buat simpanan masuk duit dan tabung haji masuk RM1,000 keluar RM800 ya. Simpan duit buat keluar. Jadi kita tak boleh buat simpanan. Jadi malam ini Abang ni akan berkongsi dengan anda bagaimana ya, dengan satu usaha, dengan hanya satu bonus, kita dapat cover simpanan yang kita tak sempat buat 4-5 tahun lepas tu, cukup dengan satu pendapatan saja di sini. Dapat cover semua simpanan yang kita tak sempat buat dulu ya, insya-Allah. Dan ada di antara kita, kalau kita tengok balik kereta kita kat luar tu, mungkin kereta kita dah agak lama ya. Mungkin sudah tiba masanya untuk tahun 2022 ni, kita start tukar kereta baru ataupun kita tambah kereta. Di sini anda mempunyai harapan. Harapan yang nyata. Dan di antara yang penting dalam hidup ni, Abenik dapati, untuk kita berjaya, kita perlu bersedekah.
kalau kita ada duit sikit, kita bersedekah cara sikit. Kalau kita ada duit banyak, insya-Allah kita dapat bersedekah dengan lebih banyak. So peluang ini semua insya-Allah kita akan dapatnya. Kenapa? Sebab kita hadir dalam Zoom meeting kita pada hari ini. So persoalannya adalah bagaimana mungkin ya kita dengan keadaan kita sekarang ni kita masih lagi boleh mencapai ini. Ingat ya, banyak industri yang dulu ada sekarang dah tak ada. Banyak yang kita kedai-kedai kita tengok dulu sekarang dah tak ada. Dan bukan itu saja. Ada industri yang tutup, ada yang kedai yang tutup, tapi pada masa yang sama banyak industri baru, bisnes baru muncul ya. So di antaranya adalah yang kita nak kongsikan malam inilah ya. Tapi bagaimana cara kita nak mencapainya sedangkan keadaan di Malaysia sekarang ni begitu agak teruk ya. Mungkin kita boleh tengok next slide ya Zai. Terima kasih. Keadaan COVID ni semalam lah ni ya. 32,000 ya. Tidak ada tanda-tanda dia akan menurun, malah makin naik dan makin naik. Seperti yang Benik cakap beberapa bulan yang lepas, kita satu hari nanti terpaksa hidup dengan COVID ya. Dan kita harus mengendalikannya sendiri ya. Tak ada orang boleh tolong kita ya. Tak ada orang boleh tolong bagi kesihatan kepada kita, tak ada orang boleh tolong bagi keuangan kepada kita. Dan kalau anda baca buku yang bertajuk apa tu? Entitlement ya. Kalau anda baca buku yang ditulis oleh Donald Trump dan juga Robert T. Kiyosaki ya, dia cukup marah sekiranya kita ni mengharapkan kerajaan untuk bagi kepada kita kesihatan ataupun keuangan ya, kita harus buat sendiri ya. Ya. Sekarang kita ada platform yang terbaik untuk anda. Okey. Dan kita tengok ya, tak cukup dengan COVID, anda cuba tengok ya. Kita tak boleh lalai ya. Kita tak mampu untuk lalai ya. Kenapa? Sebab statistik mengatakan bagi mereka yang kerja ni dah kira stabil ya, ada EPF kebanyakannya. Tapi statistik EPF mengatakan ya, daripada 100 orang ya, contoh ya, daripada 100 orang yang ada EPF, hanya 3 orang saja yang dapat hidup dengan selesa setelah mereka bersara nanti. So apa jadi dengan 97 orang lagi tu apa ni? 97 orang tu lagi akan hidup dalam kemiskinan bila mereka bersara nanti sekiranya mereka tidak ada sumber pendapatan baru. Dengar. Tapi kenapa orang tak ambil pot? Kenapa orang tak tahu sedangkan dia tahu dah satu hari nanti ini mereka akan jatuh miskin kebanyakan daripada kita. Anda tahu kenapa? Sebab kemiskinan ini dia datang sikit-sikit. Dia datang sikit-sikit-sikit berarti tidak jam terus. Ya. So kita tak boleh lalai, ya. Kita perlu cari jalan keluar. Dan di era baru ni kita kena cari formula baru. Kita tak boleh guna formula lama untuk hidup di era baru. Ya, kita perlu cari platform baru. Itulah yang kita nak kongsikan hari ini. Tak cukup dengan kemiskinan, apalagi di Malaysia ni statistik mengatakan bila kita semakin tua, kita akan menjadi semakin sakit. Malah Malaysia ni dikategorikan sebagai negara tidak sihat. Ya, so apa makna? Conclusion daripada slide ni mengatakan baik kerja kerajaan maupun kerja swasta, bila kita semakin tua, kita akan menjadi semakin miskin dan kita akan menjadi semakin sakit ya, na'udzubillah ya. Dan sekiranya kita tak buat sesuatu, kita mungkin akan menjadi mangsa kepada keadaan. Oleh sebab itu, apa platform kita nak guna apa ni? Ini platform dia ya. Kita harus bangkit. Kenapa tidak kita jadikan masalah yang kita lalui, keadaan dunia lalui, keadaan orang di Malaysia lalui ini, masalah yang kita lalui ini, kenapa tidak kita jadikan kesusahan yang kita lalui ini sebagai satu peluang untuk mencipta satu kejayaan yang besar. Dan Abin di sini, malam ni bukannya berniat untuk nak memujuk untuk you all ikut apa ni. Cumanya apa ni nak bagi peringatan ya. Sekiranya anda tak ikut apa ni, sekiranya anda tak ikut kami, kemungkinan besar you akan rugi dan mungkin anda akan menyesal satu hari nanti ya. So apa yang kita nak tunjukkan di sini adalah kebangkitan the new professionals ya, di era normal baru.
So apa maksud dia The New Professionals ni, platform yang kita guna ni? Kita tengok next slide ya. Mengikut prediction ya, projection ataupun ramalan yang dibuat oleh dua orang profesor ya, PhD dari Harvard Business School. Ini adalah di antara universiti terhebat di dunia. Apa prediction yang mereka buat? Dia kata the rise of network marketing as the next major profession. Kebangkitan ya, network marketing, direct selling ataupun MLM ni sebagai kerjaya utama di dunia pada masa depan. Ya. Dan ini diendoskan oleh, anda kenal juga Robert Kiyosaki ni. Dia kata apa? Dia kata the network marketing industry offers many unique benefits to those who want more out of life. Kiranya kita nak lebih dalam hidup kita, inilah peluang untuk kita guna. Ya. Dan begitu juga Paul Zinpilzer, ya. Ini semuanya best apa ni, best selling author. Ya. Dia kata direct selling provides an opportunity open to absolutely everyone, regardless of background, specialized skills or capital worth. Dia kata nak berjaya di sini, tidak perlu kepada background, tidak perlu kepada latar belakang yang hebat, tak perlu ada special skill, dan kita tidak perlu modal yang besar untuk berjaya. So platform yang macam inilah yang kita nak. Minimal capital investment but unlimited potential income. Yeah? Okay, itu adalah prediction ramalan. Bagaimana dengan fakta? Sekarang kita nak tengok fakta. Ya. Fakta mengatakan industri kita ni melawan arus. Walaupun global lockdown, walaupun kita ber-PKP, industri kita ni naik melawan arus 20% pertumbuhan dia. So maknanya apa? Maknanya pendapat kita sekarang tidak penting. Ya? Emosi kita dah tak penting. Ya? Apa yang penting? Fakta. Fakta mengatakan inilah industri yang bakal meletup pada masa depan. Dan ianya sudah berlaku sekarang. Makanya beruntunglah anda, 61 orang ni berada dalam Zoom kita pada malam ini. Dan orang tanya, Abeni, betul ke industri ini boleh buat duit? Sebab kebanyakan ya, termasuk Abeni pada peringkat awal ya, tengok industri ini ataupun kerjaya ini sebagai second class, ya, tak ada kelasnya. Abeni ini macam Sipu Nasir cakap lah, dia ni bapak kepada segala negatif ya terhadap industri ini. Abeni ini pula Presiden Persatuan Negatif Satu Malaysia tentang MLM ni, presidennya. Jadi Abenik tidak suka, Abenik tidak minat ya. Balik belajar luar negara, apa kelas nak buat direct selling, malah. Bonda Abenik sendiri pun marah buat bisnes ni. Dia kata kami hantar kamu belajar ke luar negara, habis beratus ribu balik nak buat benda ni lah pula. Katanya ya. Tapi setelah kami berjaya dengan izin Allah, berjaya membuktikan sebaliknya, next ya. Boleh mencapai pendapatan sebanyak ini, next. Boleh kita tengok next slide ya. Ada tak? Okay. So, bila Benik dah dapat pendapatan sebanyak ni, makanya bonda Benik cakap apa? Ha. Pekerjaan macam ni lah mak nak kau buat. Faham? So, apa maknanya? Mereka nak kita berjaya. Tapi formula yang mereka ada adalah formula lama. Ya? Kita harus guna formula baru untuk hidup di alaf baru, untuk hidup di norma baru. So, apa maknanya di sini? Maknanya di sini, income dalam industri ini, in particular dalam syarikat ni, dia tak ada limit. Tiada had pendapatan. Itu yang paling best. Anda tentukan sendiri berapa income yang anda nak. So, ingat pesan Abeni. Sekiranya anda ni rajin berusaha, duit ni memang untuk anda. Tapi sekiranya anda ni malas, memang tidak ada tempat untuk anda dalam industri ini. Ya, yeah? Alright. Okay.
So, apa yang penting tentang ini? Nak bagi tahu bahawasanya kami sudah kami bukan saja dah 20 tahun di sini, kami juga berjaya membuktikan bahawasanya kita boleh capai income sebegini banyak. Dan yang lebih penting, kami dah jumpa bagaimana untuk mendapatkannya dan kami boleh bantu anda sekiranya anda nak. Okay? So, kami sekarang dalam proses untuk melahirkan lebih ramai jutawan, insyaAllah. Adakah benih orang lain yang dapat income jutaan yang benih dalam syarikat ni? Ada. Look at this. Next. Tengok. 1 juta. Kata-kata dia orang ni buat kerja dalam 3-4-5 tahun lah. Ya. Dapat pendapatan sehingga 1 juta ringgit. Dan anda harus faham, income yang anda terima di sini, dia tak ada overhead. Tak ada kedai. Tak ada staff. Semua tidak ada. Yang adanya satu benda. Apa dia? Kena usaha. Kena usaha lebih. Kena kuat berusaha. Dan anda jangan risau. Sekiranya anda tak tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya, kami ada. Anda ada tim. Kami boleh bawa tangan anda, tarik tangan anda naik daripada satu peringkat, naik ke satu peringkat. Ya, insyaAllah. Di zaman COVID ni apa ni? Ya, di zaman COVID. Ya. So, sebab tu Benik cakap, kami bukan nak memujuk malam ni, kami nak bagi tahu. Sekiranya anda tak ikut kami, kemungkinan anda akan rugi besar. Dan kemungkinan juga anda akan menyesal satu hari nanti. Ya. Okey. So, syarikat apa ni apa ni? Bayar gaji sampai banyak macam ni untuk orang biasa seperti kita ni. Inilah syarikat dia. New Image International. Jadi sekiranya anda nak buat extra income sama ada part time ataupun full time dalam industri network marketing ni, apa ni nak bagi nasihat lah ya. Ikut saja apa ni. Ya. Kenapa? Sebab kami dah berjaya membuktikannya. So syarikat kita ni tubuh di Auckland, New Zealand tahun 1984. Kita ini merupakan pengeluar kolostrum terbesar di dunia yang amat diperlukan sekarang. Apa dia kolostrum ni? Antibody. Antibody semula jadi. Ya. Dan untuk pengetahuan anda, banyak juga di farmasi dan kedai ni sekarang, Panadol dah habis ya. Sebab penyakit dah naik banyak, Panadol dah habis. Dan kami nak bagi tahu anda, produk kami pun habis. Out of stock. Ada beberapa produk kami ni habis. Out of stock. Kenapa? Sebab kami ada produk pengganti kepada paracetamol. Secara semula jadi. Abenik ni sendiri dah tak guna ubat ni, tak makan ubat Panadol ke apa ni, dah 20 tahun dah tak guna. Yeah, look at that. Yang si Punasi tunjuk tu. Itulah ibu kepada segala antibody semula jadi. Ciptaan ilahi. Yeah, ia tidak mampu dibuat oleh manusia. Ya, dan kita adalah pengeluar terbesar di dunia. Thank you si Punasei. Ya. Beruntung ada produk tu, orang lain semua tak ada. Okey, dan produk kita ni saja bukan saja kita mengandungi antibody semula jadi, kita juga mencipta, syarikat ni mencipta satu formula yang dinamakan Alpha Lipid Technology yang sudah pun untuk pastikan produk yang anda guna ni dapat diserap dalam tubuh 100%, ya. Okay. And then kita ada lipid teknologi dan syarikat kita ni mendapat anugerah dari kerajaan New Zealand sebagai pengeksport terkemuka di New Zealand. Ya. Dan produk kita ni of course ada CJ halal. So anda tak perlu risau, peace of mind. Ya. Dan sekarang dalam dunia kita ranking nombor 32 terbesar di dunia dalam MLM daripada 10,000 syarikat berdaftar. Ya. Dan we are growing stronger. Okay. Dan untuk wrap up, kita dah cake dah cantik, dah sedap. Icing dia kat atas tu apa dia? Lain. Setiap produk yang kita guna ni mengandungi liability insurance, cover insurance sebanyak berapa? 20 juta New Zealand. Sekiranya anda guna produk ni, bangun pagi besok tengok tangan pendek sebelah. Ya, makanya anda boleh claim sehingga 60 juta ringgit. So, itu adalah garanti yang company ini bagi kepada anda. Pernah tak anda dengar satu syarikat
yang bagi garanti sehingga 60 juta ringgit. Tidak ada. Itulah uniknya bisnis kita. Berdasarkan fakta ini saja pun anda patut cuba. Ya.